Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Adis Vivi Official. Alhamdulillah, oke, hari ini kita mau sahur lagi ya teman-teman ya. Ini kita mau sahur yang ke-11 teman-teman ya. Waduh, cepet sekali ya, gak terasa sudah ke-11 aja kita sahur teman-teman. Hari ini pukul 3.18 di desaku sini aku mau sahur. Oke, menu sahur kali ini aku sama istriku dibikinkan ini teman-teman ya, dibikinkan bali telur sama ini tempe kesukaanku, ini tempe mendoan teman-teman. Nah, ada 3 tempe mendoan, bali telurnya, sama ini nasinya seperti biasa, segini aja sudah cukup aku buat sahur, sama kerupuk. Oke teman-teman ya, langsung aja kita makan. Oke teman-teman ya, ini langsung aku mau makan dulu ini teman-teman ya, mau makan sahurnya. Aku kasih telurnya dulu, sama bumbu apa ini, bumbu abang-abang, bumbu merah-merah, bumbu apa ini, istriku nggak tahu ini. Dia bangun tadi jam 2:30 bikinkan aku ini teman-teman ya. Di Malang cuacanya dingin banget ini, jadi aku kayak agak-agak pilek. Oke, makan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali teman-teman. Pokoknya masakan kalau yang istri yang bikin tuh enak banget. Ini tempenya ya, tempe mendoannya. Ini belinya kemarin, gorengnya baru ini tadi, jadi masih hangat. Gak terasa udah ke-11 aja ini kita puasa ya. Dari hari pertama, alhamdulillah sekarang sudah jalan ke-11. Tempenya enak, asin, aku suka asin. Istriku juga sahur sama-sama teman-teman, anakku juga, istriku ada di sebelahku ini, jadi di rumahku semuanya puasa, bapakku juga puasa. Wah, kerupuknya belum. Kerupuknya agak melempem teman-teman, ayam, kata orang sini ayam itu melempem. Tempenya enak sekali tempenya, soalnya masih panas.
nggak ada kuahnya, jadi aku agak keseretan teman-teman. Keseretan itu susah ditelan. Tempenya enak sekali. Masih hangat. Tempenya tipis. Kemarin aku beli ini 5.000, dapat 3 bungkus. Nah, satu bungkus itu isinya 3. Jadi dapat 9. Murah di sini, teman-teman. Enak bisa sahur buat Kak, pakai sahur ini. Tinggal dikit. Sambalnya telur balinya. Susah ditelan, nggak ada kuahnya. Suara di masjid. Jam 3:30, kurang 3 menit. Alhamdulillah teman-teman ya, sudah selesai sahur kita hari ini. Sahur yang ke-11 dengan lauk bari telur sama tempe mendoannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku ya. Tunggu video menu sahur aku selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.